Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ivan di channel hobiku, hobi keseharianku. Apa kabar teman hobiku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan segala urusannya. Untuk kali ini aku akan membuat video tentang persiapan kandang untuk ternak hamster, teman-teman. Adapun yang perlu kita siapkan yaitu pasir zeolit ya yang pertama. Lalu yang kedua yaitu pakannya ya, teman-teman. Di sini aku memakai dua jenis pakan, di antaranya yaitu pur ayam dan millet putih, teman-teman. Millet itu jenis biji-bijian ya. Biasanya ada di toko-toko burung, biasanya buat pakan burung lovebird, teman-teman. Lalu yang ketiga yang perlu kita siapkan yaitu tempat atau wadah untuk pakan, dan tidak lupa pakan pengganti airnya ya, teman-teman. Yang aku pakai sekarang menggunakan wortel, teman-teman. Yang keempat yaitu alat bantu ya, seperti gunting dan cutter. Kemudian yang kelima yaitu tentunya kandangnya ya, teman-teman. Kandang yang aku pakai ini sudah direnovasi di bagian tutupnya ya, agar udara atau oksigen bisa masuk ya, teman-teman. Dan pastikan kandang sudah dalam keadaan bersih, tanpa kotoran ya, terutama di bagian dalam, teman-teman. Setelah semuanya dirasa sudah siap dan sudah lengkap, pertama-tama kita buka pasir zeolitnya ya, teman-teman. Pasir ini berfungsi sebagai alas kandang ya, teman-teman. Bisa juga menggunakan serut kayu ya, serutan kayu. Cuma aku di sini menggunakan pasir ya, pasir zeolit. Selain sebagai alas, pasir juga bisa menyerap bau dari kotoran si hamster ya, teman-teman. Tuangkan pasir secukupnya saja ya, teman-teman, lalu diratakan. Kemudian kita siapkan pakan ya, teman-teman. Pakan pur ayam sama milletnya ya. Tuangkan millet terlebih dahulu dan pur ayamnya ya ke dalam tempat atau wadah pakannya. Takarannya itu 1:1 ya, teman-teman. Jadi 1:1 millet plus pur ayamnya. Setelah itu diaduk-aduk agar tercampur dengan rata. Dan jangan lupa wortelnya untuk pengganti air ya. Di dalam kandang bisa juga menggunakan jagung, bisa. Ini saya sering menggunakan wortel ya. Ini hamster indukan betinanya ya, teman-teman. Dan ini hamster indukan jantan ya, teman-teman. Bulunya panjang gondrong. Bisa juga disebut hamster angora ya. Hamster angora. Udah kayak kucing aja. Iya, soalnya bulunya panjang.
Perlu kita ingat ya teman-teman, untuk hamster yang masih sama-sama single, belum pernah pacaran ya sih, jangan langsung ditaruh satu atap ya teman-teman. Biarkan si jantan dan betina dipingit dulu ya, minimal 3 hari supaya bisa rileks. Setelah 3 hari baru boleh dijadikan satu atap atau satu kandang agar bisa sama-sama saling mencintai, asik dah, alias berjodoh. Dan biasakan si betinanya yang kita masukkan ke kandang jantan ya teman-teman, agar si jantan bisa lebih leluasa menaklukkan si betina. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa dapat notif dari channel hobiku, hobi keseharianku. Aku Ivan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.